Hai, jumpa lagi kita dengan Channel Ismail Fitri dari Kota Langsa. Ini di Simpang Komodo. Kita mengambil jalan alternatif belakang, lomba saja dulu. Puskesmas Langsa Barat itu kita melewati si Langsa, bagian dari Langsa Barat. Ini kita tidak memasuki Kota Langsa, tapi melintasi pinggiran Langsa. Pukul menunjukkan pukul 6.41 waktu setempat. Keadaan cerah pagi. Kalau tadi kita melawan arah terbit matahari pagi, nah, sini sudah tampilan nampak terang. Nah, ini sebelah kanan kita ini terminal bus Langsa. Ini berada di jalan lintas ini, tidak di dalam kota. Dan di jalan ke masuk Kota Langsa. Bani nama desanya. Bani, nah, tepi jalan banyak penjual sarapan. Polsek Langsa, berarti kita sudah masuk Langsa. Ini SPBU sebelah kiri, Langsa, Kecamatan Langsa. Ini juga ada beberapa kantor pemerintahan kota sebelah kiri kanan. Gedung-gedungnya ini ke kiri, ke pedesaan, ke dalam arah kanan masuk ke kota, masuk kota Langsa. Sudah ada di Gampung Matang Slimeng kita.
sakit Umi sebelah kiri. Ini ada simpang 4. Sebelah kanan itu ke pusat kota. Sebelah kiri menuju ke Kuala Langsa, pelabuhan penyeberangan. Ini dia. Oh, ada lembu berkeliaran dalam kota. Sungai Pauh dekat-dekat kalau nyampung di Kota Langsa ini sudah di Sungai Pauh. Kita lompat saja. Kampung Blang, ya, masjidnya sampai sebelah kanan. Berada di Kampung Blang. Nah, ini simpang ke kanan ini menuju ke Langsa, Kota Langsa, pusat kota. Kita melewati pinggiran ini. Nah, ujung ini di sini banyak ruko-ruko kiri kanan. Itu ada tugu, dinamakan simpang tugu. Jadi kalau ke kiri ke Medan, ke kanan dia ke Langsa. Nah, ini tugunya. Oke, dari Kota Langsa, Aceh. Sampai jumpa.